Baik, selanjutnya ini ada kabar tentang sepasang pengantin yang menggelar acara resepsi pernikahan di bantaran Kali Ciliwung, Condet, Jakarta Timur. Pasangan pengantin ini bahkan diarak menyusuri Kali Ciliwung sejauh 3 km menggunakan perahu karet. Ada yang berbeda di acara pernikahan sepasang pengantin bernama Jaguar dan Lulu di Jakarta Timur ini. Mereka menggelar acara resepsi pernikahan di bantaran Kali Ciliwung, Condet, Sabtu sore. Selain kerabat dan anggota keluarga, sejumlah anggota Badan SAR Nasional juga ikut mendampingi kedua mempelai. Basarnas ikut mendampingi karena sang pengantin akan menggunakan perahu karet menyusuri Kali Ciliwung. Keduanya menyusuri Kali Ciliwung lengkap dengan baju pengantin. Aksi Luluk dan Jaguar ini pun disambut antusias masyarakat pinggir Kali Ciliwung yang menyaksikan pasangan ini menyusuri Kali Ciliwung. Luluk sang pengantin wanita adalah anggota relawan Kali Ciliwung yang kerap membersihkan kali hingga melakukan penyelamatan orang yang tenggelam di Kali Ciliwung. Ya, memang karena hobi saya juga salah satunya jadi tim SAR, terus bersih-bersih Kali Ciliwung juga sudah dari umur sekitar 7 tahun sampai sekarang. Lalu kenapa akhirnya memilih konsep seperti ini? Karena emang udah cinta sama Kali Ciliwung. Cinta sama Kali Ciliwung. Ya. Terus tadi keliling kemana aja dan berapa jauh itu kira-kira jaraknya? Sekitar berapa kilo? 2-3 kilo. Gimana Mbak dengan konsep seperti ini? Merasa kesulitan atau masa terbunuh? Enggak sama sekali. Karena senang. Usai menyusuri Kali Ciliwung, pasangan pengantin ini langsung menuju pelaminan yang disambut meriah para tamu undangan. Hadiansyah Danadi, Jakarta.